Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Warung Bika. Kita baru bikin video lagi terkait mesin-mesin deh sekarang karena lagi ada di Warung Bika ya. Tuh, lagi ada di Warung Bika. Sekalian kita bikin video. Nah, sekalian nanya-nanya, ternyata mesin yang kita punya ini D1030 masih masih mengalami beberapa masalah ya, Yu. Ya, banyak masalahnya ternyata. Ini jujur ya, review jujur sebagai pengguna. Jadi banyak banget yang nanya, teman-teman yang lewat balas komen, komentarin video ya. Kemarin tadi kita lagi lihat-lihat, terus ada yang emang japri langsung, ada yang ke Instagram DM, ada yang ke nomor admin nanyain, katanya mesinnya aman bang, mesinnya oke bang, soalnya banyak problem. Kita pun banyak problem, tapi kalau kita apa sih namanya, kalau kita yang apa sih namanya menyerah sama problemnya, ya mesinnya ya akan ngerasa kurang terus. Tapi ya namanya teknologi buatan manusia, pastinya itu ada kurangnya. Tapi kita bakalan bahas apa aja kekurangan mesin D1030 yang kita alami nih ya, mumpung bareng sama Kak Ayu nih. Yeay, sama Kak Ayu. Ayunya lagi batuk. Nah, ini kita lagi nyetak kolase ya, karena memang mesin kita ini kita pakai buat ngerjain album kolase. Ini lagi ngerjain album kolase dan ini juga lagi nyetak. Tuh, kita ada dua mesin, satu lagi mesin ini. D1030, kalau misalkan cetakan yang nggak terlalu banyak, kita cetak pakai satu mesin aja ya, yuk. Tapi kalau misalkan ada banyak, yang ini kita bantuin juga. Tapi untuk saat ini kita pakaiin mesin kertas 6 inch untuk nyetak-nyetak ukuran 6R dan 4R. Ini khusus untuk 8 inch dan untuk nyetak ukuran 8R, 8RS, 6R juga bisa, terutama ini untuk album kolase. Jadi kelemahan selama kita pakai mesin ini, yang pertama untuk informasi, kita udah ganti head. Bener ya, yuk? Kita udah ganti print head satu kali kemarin, sekitar seminggu yang lalu ya, tanggal 23 Februari ya? 2 Februari, satu bulan yang lalu lah kira-kira. 2 Februari kita udah ganti print head karena dia bergaris terus, nggak hilang-hilang ya. Hilang di cleaning ya, tapi muncul lagi, hilang cleaning muncul lagi gitu. Dan itu merepotkan kita, buang-buang tinta, buang-buang maintenance, buang-buang semuanya lah. Namanya ada problem pasti buang-buang nih, di atasnya nih ya bekas-bekasnya tuh ya. Bekasnya masih lebih banyak lagi kemarin. Akhirnya kita nge-clamp print head dan berhasil nge-clamp print head dan pump. Jadi kalau nge-clamp print head dan pump sekalian ya, sekalian ganti aja mumpung masih garansi. Kita kebetulan masih garansi, jadi nggak kena biaya sama sekali gitu. Pemasangannya pun free, nggak kena biaya juga. Tapi ya boleh lah, nanti teman-teman kasih ongkosnya buat teknisi gitu ya kan. Nah, ini kebetulan memang warna fotonya agak-agak kebiru gitu ya. Ini agak-agak warna kebiru. Nah, ini kita udah ganti print head. Kelemahannya, bukan kelemahan ya, ya kekurangannya, kita belum setahun udah ganti print head, baru nyetak 55 lembar ya, 55.000 lembar udah ganti print head. Tapi di data VRAM-nya itu kita bisa 400.000 sebenarnya mesin ini gitu ya kan. Nah, kekurangan yang kedua apa, yuk? Ayo lagi batuk. Kekurangan yang kedua, ini tempat buat masang fotonya ringkih ya. Karena kita punya mesin yang ini tuh. Jadi ini tuh solid banget, keren. Kenapa yang ini yang lama, yang baru malah ringkih? Ringkih banget lah, kita masangnya repot karena dua-duanya copot ya, yuk. Dua-duanya copot, ringkih banget. Jadi itu juga jadi kendala, repot kita. Kalau kita masang yang nggak bisa-bisa banget, karena kan dua-duanya kan terbuka ya, masangnya nggak bisa banget, ini nanti di sini ada begaris nih, putih ya, ada begaris putih biasanya. Dia over keluar gitu. Ini juga udah kelihatan-kelihatan tuh garis satu muncul-muncul tuh, tipis-tipis ya, suka muncul ya. Nah, itu kekurangan yang kita rasakan ya. Yang pertama memang kita udah pernah ganti print head, itu baru kita rasain kemarin di Februari. Terus yang paling pertama kita lihat memang ini build quality-nya ringkih banget, termasuk ininya nih ya, yuk. Ini udah kita udah patah nih kemarin ya kan, sama teknisi lagi. Ini udah patah. Terus Ayu kalau gerak-gerak nih sedikit, ininya copot nih. Semuanya mesinnya, alarm nih copot nih, tutupnya ini, covernya copot. Gitu, itu kekurangan juga tuh. Jadi yang pertama, kita udah ganti print head yang kita rasakan ya. Yang kedua, dari pertama kita beli, tempat naruh roll fotonya itu
susah masangnya ya. Kalau nggak benar dia bisa bergaris, dan itu dia juga kiri kanannya bisa copot, dan udah pasti ringkih banget ya bahannya, sama kayak gini nih, plastik-plastik ini nih, ABS nih. Nah yang ketiga, tutupnya juga gampang copot ya. Tutupnya gampang copot, nggak kayak gini nih. Ini coba lihat tuh, ini kan wih, keluarin yuk, coba yuk. Tenang aja, ini nggak disorot kok. Tuh, ini kan kokoh banget ya. Ini kalau dijatuhin juga kayaknya ubinnya yang pecah ya, lebay. Jadi ini kokoh. Ini kan terpisah ya sama tutupnya ini. Dan ini juga tutupnya nggak gampang copot. Ini gampang buat copot nih. Tadi aja copot mengkang ya. Nggak patah sih, tapi kayak mengkang-mengkang gitu. Jadi ini ringkih banget. Jadi kalau teman-teman yang mau beli mesin atau belum beli mesin, mau beli mesin ini, pastiin ini kekurangannya bisa menerima ya. Jadi harus, kalau beli mesin ini harus jatuh cinta dulu ya yuk. Biar bisa menerima kekurangannya. Nah, ini kalau kita nyetak kolase pasti ngegubrak. Jadi harus ditangkep. Nah, ini kelemahan juga nih tuh. Ya kan? Harus ditangkep, ini kelemahan. Dan parahnya, ini kan tatakan ya. Kalau kita nyetak ukuran 8R kan cuma sampai sini ya yuk. Kita nyetak 3 lembar, copot ya. Copot ngegubrak semuanya. Sampai tutup-tutup ininya nih, copot juga. Nah, itu kekurangan yang keberapa tuh. Udah pokoknya itu kita rasakan, ya kan? Terus apa lagi yuk? Kalau ganti paper, bergaris ya. Kadang-kadang miring-miring mulu, kalau ganti paper tuh harus ngepas banget. Yang bisa tuh cuman Ayu doang kayaknya. Kita aja yang lain kalau masang langsung ada garisnya gitu, langsung ada jadi ngelis gitu, dia miring gitu. Karena dia buat presisinya susah. Pokoknya kalau yang udah punya mesin daya 830 terus beli mesin ini, akan ngerasa mesin ini kayak kerasa penurunan spek lah gitu. Jadi kayak materialnya, cara kerjanya, konsepnya itu ini jadi ngerasa kita harus apa ya, harus membiasakan diri lagi. Tapi kalau misalnya kita bicara kekurangan, nggak adil kalau kita bicara kelebihannya. Kelebihannya ini udah apa ya, udah lebih cepat nyetaknya, hasil cetakannya juga lebih bagus. Makanya kita kalau album kolasinya cuma sedikit, kita ngutamain mesin yang baru gitu. Untuk cepat ya, warnanya akurat ya yuk. Kosnya juga lebih murah, kemarin kita udah ngitung ya. Kosnya lagi kita kaji lagi untuk perhitungan secara manualnya. Kita udah kaji lagi. Nah, nanti kita bakalan ketemu, nanti kita share tentang perhitungan aktualnya penggunaan nih, kayak gini nih. Penggunaan full foto, kadang ada yang nggak full foto, ada yang penggunaan full warna, ngeblok gitu, nanti kita hitung lagi gitu. Jadi, ini lebih cepat dan memang nggak ada pilihan lain, karena yang ini udah discontinue, yang ini ada, tapi banyak problem, banyak isu lah gitu. Ini bisa double seat, bisa bolak-balik, tapi kita nggak pernah pakai ya yuk. Kita punya papernya banyak, jadi dia di bawah itu ada double seat, nggak pernah kita pakai, tuh jatuh gitu tuh, begitu. Kalau dilaminasi kan ini takutnya kena debu ya, jadi ada berinjil-berinjilnya gitu. Terus ini kelebihannya juga udah ada layar indikatornya, terus kalau alarm-alarm itu, ketahuan kita harus suruh ngapain gitu. Jadi ini sebenarnya kalau udah tahu kalau ada alarm, enak kita tinggal ikutin aja. Kalau kita ngerti bahasa Inggris lebih enak lagi gitu ya. Jadi buat teman-teman kira-kira yang udah punya, ada isu apa lagi ya yang di luar yang kita sebutin tadi, biar kita sama-sama sharing buat mesin Despo 30 ini. Sebenarnya keren, cuman ya ada beberapa yang kita kurang. Mudah-mudahan ini videonya bisa jadi bahan seri selanjutnya nih, kalau memang keluar nanti seri selanjutnya gitu. Karena nggak tahu ya, kita udah nggak bisa beli lagi ini, kita mau nggak mau harus beli yang ini gitu kan, harus bisa menerima kekurangan yang kata Ayu. Oke, ini udah semuanya, mungkin itu aja ya teman. Semuanya itu kebutuhan pribadi. Kalau misalkan itu pengalaman kita pribadi ya, kalau misalkan ada yang ngerasa lebih juga, boleh tadi tulis komentar, kita diskusi. Ataupun kalau misalkan ada yang ngerasa lebih kelebihannya juga boleh, tapi itu kita pengalaman pribadi tanpa menjelekkan atau menjatuhkan brand kita yang kita pakai. Karena ya teman-teman biar tahu, yang belum beli biar tahu kalau ada kendala-kendala seperti ini. Kalau yang udah beli, coba ada triknya nggak kira-kira untuk mengatasi hal-hal kayak begitu. Kita sih udah ada triknya ya, kayak yang kata bergaris itu kita tambahin itunya, apa sih namanya, untuk cetaknya aja, cetaknya jadi agak nge-crop, agak nge-zoom gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu caranya, nanti request aja kita bikinin videonya, nanti kita buatin. Karena dia harus screen recorder ya gitu, screen recorder seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini pure pengalaman pribadi kita pemakai mesin Epson Despo 30 selama 1 tahun ya. Kita beli dari akhir Maret, dan ini kita
awal Februari udah kena printhead, itu juga kaget juga ya. Padahal kita penggunaannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering, nggak intens, tapi ternyata printheadnya juga udah kena gitu, makanya kaget juga. Tapi bersyukur juga kenanya masih di masa garansi, jadi kita nggak bayar gitu, kita ngeklaim. Jadi proses ngeklaimnya itu kita pas bergaris kita udah laporan, nanti dicek teknisi. Setelah dicek teknisi bener ternyata printheadnya perlunya diganti dan pumpnya, kita tetap operasional dulu aja, nggak langsung dicopot. Jadi kita operasional dulu, kita pengajuan dulu. Nah pengajuannya itu biasanya 2 minggu gitu ya. Jadi setelah 2 minggu barangnya datang, nanti teknisinya dijadwalin dan dipasangin. Dan setelah dipasangin printheadnya yang lama dibawa dan yang ini kita bisa pakai lagi. Nah kemarin ada juga yang nanya setelah ganti printhead itu seperti apa bang, apakah normal? Ya kebanyakan sih harusnya normal, cuman kita kadang suka masih keluar sedikit garisnya. Sementara sih kayak gitu ya, tapi masih minor karena segaris rambut aja masih aman lah. Jadi kita nggak manggil teknisi lagi, kita pakai dulu karena kita punya layanan album kolase same day jadi gitu ya kan, langsung jadi gitu. Jadi mesin ini kita pakai untuk layanan same day jadi untuk album kolase. Mungkin itu aja ya teman-teman, sharing kali ini sekalian menyapa karena udah lama banget nggak upload video tentang mesin. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang request boleh tulis kolom komentar mau request apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.